Wow, apa nih? Laju gila kau, woi. Woi, bagaimana, woi? Wow. Han. Oh, yo, po. Laju gila kau, woi. Apa hal? Kita mesti lari ya. Kenapa? Ada orang kerja. Ada orang kerja, kita mesti lari. Cepat. Siapa kerja you? Tara tahu. Oh, bahaya lah. Kita kena lari. Ai dah cakap you. Stok kering cari ai. Oh, macam mana? Hey, apa pula stok kering? Masa ai minyak hitam. Bukan polis yang kejar. Bukan polis ah. Habis. Orang lain ni. Orang gila kejar aku. Aduh, macam mana ni? Oh, macam mana ni, Paul? Aku takut, Paul. Aku tahu kita nak di mana. Chill, Paul. Kau relax. Oh no. Wait, asal kau berhenti? Aduh, kereta aku brake fail. Alamak. Asal we cepat we orang kejar kita ni. Cepat we orang kejar kita. Engine aku dah stop. Kemana we? Han. Han. Kau okay, Han? Han. Han bangun, Han. Woi. Hey bro. Yo. Oi, how are you? I'm fine, man. Apa cerita, lama tak jumpa lah bro. Wah, dengan cerita Fast Night nak keluar ni. Itulah, Fast Night nak keluar. Kita dah ketinggalan lah bro. Wah, dengar cerita macam tak sok akal lagi. Itulah, ada orang cakap apa mana benda. Mana ada orang tangkap kereta? Ah, itulah, kereta berat kot. Lainlah kereta tu fully carbon. Tak ember, ada John Cena ke? Ah, itulah, John Cena ada. John Cena bukan lawan ni. Itulah, ten. Ada apa, tagline? You can't see me! Radio. Kau tahu kan kes pasal tu? Mr. Han tu? Oh, dah jadi hantu dia sekarang. Ah, dia jadi hantu lah sekarang. Dia dah tak ada lah. Aduh, wai. Dekat bandar ni lah, Mr. Han tu kena langgar dulu dengan satu Mercedes hitam tu. Tak tahu siapa Mister, order dia. Mr. Han yang mana yang ajar budak karate tu? Mr. Han tu lah. Han. Oh, Han. Ada beza eh. Salah weh, Mr. Han tu yang karate kid tu. Aduh, sorry. Pecah kereta tu, dia tu pecah. Yang pecah kereta tu. Yang ni Han yang kena langgar tu lah. Kan dia hantu lah. Kan ada satu Mercedes tu. Kena langgar depan ni lah, depan ni. Ya, aku tak tahu lah siapa yang bergemas tu. Dekat sini aku langgar dulu. Oi. Kau tengok tu kan? Gila, depan mata aku weh. Tak, yang aku nak tahu siapa yang bergemas tu, mesti hitam tu. Itulah, aku tak tahu siapa. Dia masa lepas langgar tu, dia lari dulu tau. Cau terus. Tak tahulah kenapa kan, tiba-tiba aku rasa macam nak beli balik lah kereta Han. Biji kereta Han. Kenapa? Nak tribute? Bukan tribute. Habis? Nah, saja nak pakai sebab aku tahu kereta tu sedap. Aku rasa ada jual tu. Kau auction tu. No. Aku tak nak beli dekat. Aku tak nak beli dekat used car. Aku nak beli kereta dia. Memang dia punya kereta tu. Oh, kau nak kereta dia? Tapi aku nak cari kan. Kau kena bikin balik kereta tu. Tapi kereta tu aku orang lain dah pakai tu. Orang lain dah pakai. Cari, dia buat masuk race. Oh, yeah. Dia memang menang tu turut dia. Berapa kali dia menang. Ada, apa nak nama? Nak cari dia tak? Ada, aku lupa nama dia. Tapi dia ada. Dia ada dekat sini tak? Tapi dia tu main rem malam lah tu. Siang-siang tak main. Tapi tak tahulah. Tapi mana tahu tu kereta bukan Han ke. Mana tu dia buat kereta sebiji macam Han. Kita tak tahu kan. Boleh tapi tanya. Kalau boleh nak kat jumpa dia kan? Boleh. Dia ada. Jom, aku bawa kau malam ni. Dia ada, okay, dia jom. Ada. Aku kenal dia tu. Tapi aku malas nak tanya sangat pasal Han tu. Tantah tu bukan kereta Han kan. Sebab tu aku malas tau. Aku rasa ada malam ni aku bawa kau jumpa dia. Okay. Aku nak balik dulu nak solat maghrib tu. Okay. Alright, aku gerak tu. Assalamualaikum bro. Dom. Dom. Yo. Dah malam ni. Hujan pula lah malam ni. Asyah. Aduh, aku plan nak race tapi hujan-hujan bahaya tu. Kita main pusing je lah eh. Kita pusing je lah kat dalam bandar ni. Mana tahu tersempat dengan itu Han Solo tu ke.
Betul. Let's go, let's go. Aku rasa dia ke area ni tak jauh. Wih, 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 wih. Wih, wih, wih. Kita dia kan? Cukup tu pelik dia. Kita pelik dia, tu pelik dia wih. Memang kita dia. Kamu dia? Alamak. Bro, binti jap bro. Betul lah nombor plate ni weh. Weh, serius. Aku tak jumpa. Alamak. Alamak. Weh, lapat laju weh. Laju gila dia. Alamak. Alamak. Weh, asal dia nak, tak nak berhenti tu. Weh, weh, bapak tu laju weh. Weh, apa pasal dia layu kita? Tak tahu. Wow, 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 berhenti. Wow, wow, wow. Man. Wih, betul. Wih. Han, betul ke? Wih, Han tu. Han. Cukup tengok dekat pintu. Tingkap dia. Alah, aku tak dapat kita, kejar dia. Kita dia tak ada tinta, weh. Alamak. Serius, aku nampak. Weh, dah hilang tu. Weh, serius Han tu. Serius. Serius ke? Bukan dia mati ke? Ni serius dia. Muka sepijik dia, weh. Dia mana ada adik? Hei, tapi duduk hari ni weh, mesti ada lagi, jangan risau. Tak apa, kita boleh check dia waktu siang. Tak apa, aku ada plan. Besok pagi, kita pakai kereta lain. Supaya dia tak recognize kereta-kita. Dia kenal kereta-kita ni, dia tak nak jumpa kita ni. Okay, kita pakai kereta lain, aku kita biasa. Aku ada satu lagi kereta. Okay, jumpa esok lah. Ya, esok, jom. Alamak, dia ni memang potong betul lah. Wow. Alamak, ada je biji pula. Oh, lama tak race, bye. Weh, Han tu berlaku, weh. Ha? Han tu berlaku, ya. Eh, kau betul, cantik lah macam ni. Weh, betul tu. Weh, tak apa, weh, dia tak kenal kita. Tak apa, tak apa. Aduh, betul, dia tak kenal kita. Cantik. Tengok, weh, Han langgar kau. Dia langgar aku. Aku dah cakap betul ni Han. Weh, betul. Serius. Betul yang langgar dia. Cukup mati ke muka dia. Sekejap aku check lah. Betul lah dia. Okey. Wow. Jolet. Asal ada break emergency. Sekejap tengok ya. Weh, betul tu. Aku dah kata semula aku tak tipu. Ya, aku nak bagi. Weh, aku nak tengok saya muka dia betul sekali weh. Dah 14 tahun tak berubah muka dia. Dia berhenti lah weh, dia berhenti weh. Weh, Han weh. Kata Riz. Weh, Han. Pasal iyalah dia dah hidup balik kan ni. Baik tu, Han hidup balik. Nanti kita tanya dia cari dia hidup balik. Haa, boleh. Mungkin dah ambil ubat dia. Weh, aku happy tu. Serius happy. Sebablah aku happy, aku yang nak beli kereta ni. Kau boleh happy. Tak, sebab dia hidup balik. Pula aku test drive kereta ni. Woi! Oh, jalan kaku. Jalan kaku. Tak apa, tak apa. Dia memang macam tu. Sup? Hey bro. What a nice bro, car, man. Hello, nice car, man. Nice car, man. Oh, bro, what's your name, bro? Mr. Han. Mr. Han? Kau cakap betul dia. My name is Mr. Han. How long have you been using this car, man? Since 2006. Kan orang ni betul, wey. 2006 lah? Betul lah, Sapi. Since Tokyo Drift. Okay. Who are you? My name is Akyong. My name is Evilo. You liar. Why? What? I know you. I don't know you. Maybe I remember. I remember something. Wrong number. It's okay. I'll explain later. Han. Now, Han. What do you want from me? Maybe we can have a another race. Okay, maybe you want to change your car. Yeah, that would be good. I'll wait here. Okay. Okay.
Alright. Yes, let's get it on. If you guys win, I tell you my story. Alright. Really? Alright. Alright. I'll take that challenge. Oh God. Pelaklah M5 ni. Alamak, sembuklah M5 ni. Kita rek kita dua pintu lah semua. Berbapak laju saya korang. Kita apa kat bawah tu? Ha? Tak link connection. Alamak. Tak link connection, yeah. Jatuh kau eh. Oh, Alfa Romeo. Alfa Romeo. Woi. Woi. Oh man, aku tahu boleh. Woi, deri. Woi, hehehe. Tak kau akan lupa, aku ni DK. DK banyak. Ada siapa tu? Aku kereta baru lah. Aduh, tak apa. Aku try kejar. Aku enjin. Woi, bapak ah, lain macam dah. Dia punya tu. Macam tak boleh kejar eh. Macam live story line dia. Okey, dekat bawah. Dekat bawah. Kejar dia. Macam boleh ni. Macam boleh kan. Kejar dia. Kita mesti kejar dia. Thank you. Sangat membantu. Oh, pergi mana ni? Aku dah habis NOS lah ni. Susah kerja hari ni. Itulah. Aku rasa dia dah tukar dulu engine dia. Dulu aku racekan dia. Dia memang betul-betul buat balik ni engine dia ni. Dulu aku racekan dia, aku selalu menang tau. Woi, kau. Aku tak nak mati kali kedua. Straight line now. Okay. Try. Top speed. Straight line eh. Wow! Siapa menang? Yes. Siapa menang? Aku menang! Habislah Han. Kena bongkarkan semua rahsia dia. Okay Han. Tell us the truth. Sekarang saya aku dah ingat lah siapa kau. Kau ingat tak? Paul. Yeah, yang lagi seorang. Tapi sebenarnya kau bukan Paul yang betul. Kenapa? Paul Walker Junior. Patu yang lagi seorang ni. Nama dia Dominic Cornetto. Wah. Yeah. Betul tak? Betul. Aku dah ingat kembali semua. Aku tahu. Okey, masa duduk pada tahun 2006. Okey. Sebelum tahun 2007 lah. Selepas 2005. So cerita dia macam ni. Okey. Pada tahun 2006 tu. Okey. Aku ingat aku dengan Paul tengah kena kejar dengan orang ni. Nama dia Shaw. Oh, dia kemas hitam. Yang langkah aku kemas hitam. Oh, nama dia Shaw. Shaw mana? Shaw. Okay. Aku tak kisah tu nama dia. Shaw Mendes. Jangan sebut. Shaw, itu je aku tahu nama dia. Yang tahu dia botak.
Bukan, Shawn Michael. Yang aku tahu dia botak, dia sekarang bekerja dengan Dwayne Johnson. Bukan The Rock ke? Mana aku tahu. Dahlah diam, aku nak bercerita. Okey, okay, time aku kena langgar tu, kereta aku habis hancur lebur, aku masuk koma. Tapi member aku seorang datang, ambil kereta tu, dia body sampai jadi macam ni. Kau tengok badan, kau tengok badan badan aku. Nampak? Baulah. Gila, kalau kena langgar, tak tebangnya, tak hancurnya. Lepas aku pula, lepas aku koma 2-3-4 bulan, aku lupa semua benda. Aku tak ingat lah. Patut aku pergi Hong Kong. Hong Kong? Okay. Disneyland? Aku pergi Hong Kong. Hong Kong, ya. Kau diam dia. Okay. Kau diam apa? Aku pergi Hong Kong. Aku sewa rumah kat sana. Aku duduk di situ. Aku belajar karate. Lepas tu, atas aku kahwin, aku ada anak seorang. Anak seorang perempuan. Lepas tu, satu hari, accident. Itu ada bini dengan anak aku mati. So aku down lah. Aku retire lah, buat karate apa semua. Aku duduk kat rumah sewa, aku tak buat apa. Ada satu hari Ada budak datang. Dari US. Nama dia Jaden Smith. Lepas tu dia nak, dia, aku tengok dia selalu kena bully. Lepas tu satu hari tu datang kat aku, dia kata nak belajar karate. Aku ajar dia sidai baju dulu kan. Pick up, put it on. Lepas tu tengok Lala dia jadi champion karate tau. Kau pun dah tak ada job, kau dah balik sini. Aku tak ada job apa semua. Aku macam teringat, member aku call kata kereta aku dah siap. Ni aku buat benda ni. Aku nampak korang pun tak, aku lari daripada kau itu sebab aku macam aku teringat balik, aku trauma macam ada orang kejar aku. So aku belah. Aku dah ingat kau. Okey. Cantik aku situ. Han. Apa? Kau kena jual kereta kau, apa kau nak tolak? Mana boleh ni kereta aku. Kau siapa kau? Kereta kau lagi mahal kan. Aku tak kisah kereta mahal ke murah. Okay, kalau kau menang direct race ni, kau ambil. Woi, apa kau ni? Woi. Woi, apa race tak ajak ni? Video dah sampai.